Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Panre Tutu. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, kemudian klik loncengnya kawan, sehingga video terbaru Panre Tutu di setiap jam 8 malam akan muncul di beranda HP teman-teman atau sahabat-sahabat channel Panre Tutu. Oke. Di pagi hari ini sahabat, saya pengen buat sebuah golok, golok sedang lah intinya. Dia panjangnya kurang lebih 20-30. Ini bahan yang saya mau buat. Ini starter motor tempo dulu. Ini starter motor Honda yang 90 yang besar tangkinya kawan. Nah ini, itulah enaknya kalau baja-baja dulu, tidak ada yang mitasi. Sekarang kalau starter sekarang kan sudah bukan baja lagi kawan, sering bengkok. Ini starter lumayan tua ini. Ini starter motor Honda kayaknya ini, kalau saya tidak salah, GL. Ini. Oke. Mari proses, ikuti channel Panre Tutu. Thank you.
saya rubah ujungnya kawan, karena agak kecil di depan, jadi saya harus kasih mengarah ke bawah supaya agak kokoh kalau selesai. Nah, ini dia. Oke, tinggal mau dibuatkan gagang, kawan. Mantap. Sudah selesai kawan. Ini golok dari starter motor tempo dulu. Ini 32 cm. Ini 32 cm ini kawan. Tadi cuman panjangnya 22. Tadi panjangnya bahan bakunya. Oke, nih mantap. Tinggal dites. Ha.
Oke, okay. Ini dia hasil akhir dari channel Panre Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.